Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Fajar di channel saya Fajar Suwantono. Oke, pada video kali ini saya coba kembali meliput kegiatan mancing. Ini bertepatan di hari libur, hari Senin tanggal 16 Mei 2022. Ya, apa kabar ya pemirsa? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke, pada video kali ini awal kedatangan, ini saya langsung mulai dari sini ya, seperti biasa. Untuk awal pembukaan video, saya berikan informasi dulu terkait dengan situasi dan kondisi di sini. Ada Pak Hendra. Pak Hendra nih. Ya, Pak Hendra ya. Oke. Teman-teman, jadi situasinya terpantau seperti ini. Oke. Ini bertepatan di jam 8:30. Ya betul, 8:30, 8:30 sudah. Kebetulan ya hari ini agak kesiangan datangnya. Biasanya pagi-pagi sudah datang ya. Oke, informasinya seperti apa? Saya ganti kamera belakang dulu. Ini dia. Nah, ini dia pemirsa. Pemancing terpantau padat merayap. Ya, lumayan banyak. Nah, ini dia. Untuk lewat kondisinya landai, ombak landai ya, udara cerah, langit juga cerah, dan suhunya lumayan panas, hangat ya. Untuk kondisi apalagi ya, udara, anginnya sepoi-sepoi, agak kurang mengembus ya. Nah, yang pastinya hari ini cukup panas. Nah, tapi mudah-mudahan strike-nya nanti juga banyak ya. Oke, teman-teman, itu saja informasi untuk situasi dan kondisi terkininya. Saya lanjut mau mancing dan saksikan terus liputannya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe, di like, comment, and share. Terima kasih. Kita lanjut di episode mancingnya. Ini dia. Oke, teman-teman, saya mau coba cek ikan ya. Ini menggunakan kamera Bipro 5 AE Alpha Edition Mark 3S. Saya coba ingin cemplungkan nanti di sini. Ini dekat tangga ya, sama di sini, sama di ujung nanti. Oke, ini bersama Pak RT dan bersama Bapak siapa, Pak? Akwet. Pak? Akwet, Akwet. Pak Akwet. Ya, oke. Ini pakai tali tambang. Kita coba cemplungkan. Mana dulu, sini dulu. Oh ya, belum dinyalain. Nyalain dulu. Ya, kita nyala. Oke, setting dulu. Nah, kita ke video. Ya, ini dia pemirsa, sudah ready, kita mulai ya, play. Oke, sudah berjalan, kita cemplungkan, posisinya terbalik. Nah, ini dia. Ya, kayaknya harus dikasih pemberat ini. Nyelam sih. Iya, melambat. Aduh. Dikasih umpan harusnya biar kelihatan ngumpul. Ya, terus nyelam.
Ini belum tahu kira-kira udah sampai dasar belum ya? Ke Bapak tenggingin. Udah ya? Oke, itu ada gerombolan ikan di bawah. Ya. Oke, seperti apa di bawah? Kita lihat nanti hasilnya di video ya, di YouTube. Itu apa ya gelembung-gelembung? Itu utara itu. Dari mana itu ya? Ikan kali. Nah, oke. Kita coba di posisi sebelah. Kayaknya sih ini. Oke, kita coba di sebelah sini. Sudah apply. Panjangin. Nah, biar sampai dasar. Dibuang. Coba deh Oreo. Itu Oreo tuh. Cemilan. Oke. Kita angkat. Bentar aja. Uji coba ya. Nanti kapan-kapan kita setting lebih bagus lagi. Ya, melintir-melintir harusnya dipasangnya di pakai tenggek. Kita coba sebelah sini. Ya, cebul. Ya, itu saya ikatkan di ujung joran ya. Oke, cukup. Iya. Nah. Oke, teman-teman, kita lihat hasilnya nanti ya sampai di rumah. Bye. Wih, kasar, Bro. Ketang ini. Mantap. No. Kata sudah kuih. Ya, lepas. Udah kerekam. Ngompas, guys. Strike. Mantap. Strike. Ya lepas ya nya. No. Ya lepas. Baru nyalain kamera. Ya, lepas. Strike kepiting pemirsa. Keting batu. Ayo, kita rilis dulu kepitingnya. Dua, tiga. Blum. Bye. Strike baronang. Oke. Okay. Saya
tracknya nggak keliput pemirsa. Tadi ditarik kirain nggak ada, taunya kok berat ada ikannya ternyata. Ya. Oke, lanjut.